Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan bersama kami pemuda bekerja. Hari ini kita akan membuka durian lokal ini ya. Asli Tapanuli Utara. Tempatnya di Garoga. Nah, ini tadi kita udah buka kawan-kawan ya. Ini tinggal dua lagi yang belum buka ya. Jadi kita akan buka tuh ya kawan-kawan ya. Iya. Udah kawan kawan ya, kawan ini dia kawan ya. Wih, kawan bang, buka lagi bang. Ini kawan kawan ya, ini lagi ada untuk kawan kawan ini, angkat bang. Ini ya, ini ada lagi nih. Ada ya. Ini ya bang ya, teman kawan. Oke, kita agak coba dulu rasanya kawan kawan ya. Iya, saya coba dulu. Ambil dulu bang, ambil. Coba bang. Ya, kan kawan, ada pahit-pahitnya juga kan. Pahit ga? Mantap kawan. Bijinya kan kawan? Ya, ya kayak durian lokal biasa ya kawan-kawan, besar ya. Bijinya pun bisa kita buat bibit nih. Ini nanti kita apa? Tumbuh baru nanti kita stick ya kan ya. Nanti ada konten pembuatan stick. Ya kawan-kawan, pahit gimana dia? Agak nagih dia. Satu kawan-kawan. Besar juga dia. Asli lokal nih bang ya? Lokal bang. Ini durian lokal ini udah mulai musim ini kawan-kawan ya. Udah mulai agak berjatuhan nih. Mantap juga kawan-kawan. Enak banyak. Gak kalah sama durian montong sama musangin kita kawan-kawan. Montongnya belum panen kita kan kawan. Buah naganya belum bisa dimakan. Ada lagi? Ada ini. Ada lagi nih. Agak. Sebenarnya besok ini baru bisa dimakan juga kawan-kawan. Masih agak keras sedikit. Tapi karena kita ingin mereview durian lokalnya, kita buat aja kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai di sini aja video kita kali ini kawan-kawan ya. Kita akan lanjut makan dulu ya kawan-kawan ya. Oke? Sampai berjumpa lagi bersama kami pemuda pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.